bikin brengkes ikan pedo lagi ya. Brengkes ikan pedo daun singkong ala Wong Palembang. Nah, ini bumbu dan ikan pedonya sudah siap. Nih, tinggal kita masukkan ini ikan pedonya ya. Kita masukkan satu-satu. Nih ya. Terus ini satu lagi. Tinggal kita tambahkan daun singkongnya ya. Nih, daun singkongnya. Daun singkong. Daun singkong. Tinggal kita aduk nanti ya dengan bumbunya. Nih, aduk-aduk seperti ini. Lalu kita bungkus dengan daun pisang dan siap kita kukus.